Kesehatan Provinsi Papua Barat melalui Seksi Pencegahan dan Penyakit Menular terus melakukan berbagai upaya guna menuju eliminasi malaria pada tahun 2027 mendatang. Upaya nyata yang dilakukan salah satunya adalah menggelar peningkatan kapasitas pengetahuan, pencegahan, dan pengendalian malaria bagi kader malaria Kabupaten Tambrau di Pravi Manokwari Sabtu 8 Mei 2021. Kepala Seksi Pencegahan dan Penyakit Menular di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Edi Sunandar, mengatakan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat pada tahun ini melakukan revitalisasi pelatihan kader malaria yang diupayakan bisa mengobati malaria secara khusus di daerah terpencil di Provinsi Papua Barat. Pelatihan kader malaria tersebut difokuskan pada daerah yang belum terjangkau petugas kesehatan, sehingga peningkatan kapasitas pengetahuan pencegahan dan pengendalian malaria bagi kader malaria Kabupaten Tambrau yang digelar itu merupakan langkah awal sebagai role model untuk mencari metode tepat guna melatih kader di kabupaten dan kota lainnya di Papua Barat. Dia mengaku pelatihan kader malaria digelar dengan maksud agar memudahkan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses pelayanan kesehatan, secara khusus kampung-kampung yang belum memiliki layanan kesehatan. Edi menjelaskan, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan diperbolehkan melatih kader yang bisa mengobati malaria, namun tetap disupervisi oleh puskesmas. Dalam pelatihan itu, jelas Edi, pihaknya membekali para kader yang merupakan anak-anak asli Papua di distrik Mubrani, Kabupaten Tambrau, guna mengenal malaria dengan cara simulasi permainan yang tidak membosankan dengan saling interaktif. Kemudian para kader juga dikenali bagaimana jentik malaria dan langsung melakukan praktek ke lapangan melihat jentik nyamuk di kubangan air. Jadi ini kita melatih sekalian, kita mengevaluasi metode pelatihan kita. Karena kita melatih sama kader yang harus bisa mengobati, yang harusnya kita kan harusnya mengobati itu perlu pelajaran yang begitu banyak, waktu yang begitu banyak, dan ini hanya kita harus mengerjakan di 3 hari, 4 hari, atau 5 hari. Maka perlu metode yang simpel. Nah ini sekarang kita uji coba metode itu. Karena nanti tanggal 19 Mei itu kita akan melatih tim fasilitator untuk melatih di kabupaten-kabupaten yang lain sama kegiatannya. Jadi ini sekarang kita melakukan uji metode pelatihan supaya lebih mudah dicerna oleh peserta kader. Tiga hari efektif, tapi ketika kita melihat bahwa memang ternyata ada masih memerlukan waktu, maka perlu kita evaluasi sehingga mungkin bisa jadi dikembangkan menjadi 4 hari atau 5 hari. 5 hari efektif seperti itu. Jadi yang pertama adalah peserta ini kita ajari bagaimana dia mengenal malaria dulu, apa penyebabnya malaria, dengan cara simulasi permainan yang tidak membosankan, tapi sama-sama belajar, jadi interaktif sekali. Kemudian apa bahayanya malaria, habis itu mereka dikenalkan bagaimana jentik malaria, karena nyamuk malaria itu sendiri tidak sama nyamuk anopheles. Dan mereka juga turun ke lapangan, mengambil jentik, melihat jentik, menyidut jentik. Kemudian mereka juga diajari bagaimana cara memberantas. Dan mereka membuat perencanaan bagaimana cara memberantas malaria di kampung. Setelah itu, mereka juga diajari bagaimana memeriksa malaria dengan menggunakan RDT, Rapid Diagnosis Test, rapid cepat. Jadi 20 menit sudah muncul hasilnya. Mereka diajari sampai mahir, kemudian juga mereka diajari caranya mengobati, bagaimana menggunakan DHP. Mengobatinya dengan dibuatkan timbangan berwarna agar supaya mudah, kemudian ada tabel dan ada obat yang disiapkan. Mereka juga nanti dibekali dengan kit malaria, jadi ada RDT, ada obat DHP, ada primaquin, kemudian juga dikasih kelambu, kemudian dikasih poster, kemudian juga dikasih plakat, sehingga mereka bisa langsung bekerja. Nanti ke depannya apabila kurang, harapannya nanti orang puskesmas nanti yang akan supply. Dia akan memonitoring minimal 1 bulan sekali untuk melihat apakah kalau logistiknya masih ada. Harapan ke depannya adalah sesungguhnya semakin banyak kader malaria yang ikhlas, yang rela, karena ini adalah memang adalah pekerjaan sukarela dari kader.
maka akan sebanyak makin banyak orang yang peduli, makin banyak orang yang bisa mengendalikan malaria. Karena malaria ini sangat berbahaya gitu. Nampaknya hanya sepele, tapi kalau malaria kalau kena seorang bayi, maka dia tumbuh kembangnya tidak pintar. Masa kita rela anak-anak kita tidak pintar, tidak cerdas hanya gara-gara dia tidak apa? Dia tidak baik apa? Karena dia terserang oleh malaria. Ibu hamil kita, bapak-bapak yang tengah malam nggak bisa bekerjanya sangat berbahaya sekali. Sementara itu, salah satu kader asal Kampung Waru, Distrik Mubrani, Celcius Marbuan, mengaku berterima kasih pada Dinkes Papua Barat yang telah memberikan kesempatan bagi dia dan kader lain untuk dipercayakan mengikuti pelatihan tersebut. Dia berharap pelatihan yang diikuti dapat bermanfaat agar kelak dirinya dapat membantu warga di kampungnya untuk memberantas malaria. Yang menjadi ilmu atau pengetahuan saya, dari awalnya saya tidak tahu, tapi lewat kegiatan ini saya bisa tahu dan harapan saya bisa bawa pulang dan terapkan di masyarakat, dan saya akan mengobati sesuai dengan apa yang saya dapatkan di sini dari cara mengambil darah, sampel darah, sampai di mengobati, terus mengontrol obat, semuanya. Saya akan terapkan untuk masyarakat. Dan sampaikan untuk kepala kampung dan kita buat program itu menjaga apa malaria itu. Supaya kita di kampung tidak usah kena malaria. Misalnya air yang genangan air kita bisa ditimbun, bocoran pipa kita bisa berusaha untuk kering, terus ada kolam, terus celokan atau bersihkan alamat rumah atau alamat kampung begitu, supaya kita bisa dihindari dari malaria.